kebijakan entry point, pintu masuk tersambungnya Nasab Ba'alawi. Jadi nama ini cukup tenar sekarang-sekarang ini, Ubaidillah atau Ubed. Jadi dulu nama Ubaidillah ini sempat dibenci, dilaknat oleh kaum muslimin seluruh dunia, terutama oleh Syiah. Kenapa? Karena dialah pembunuh daripada Imam Husain di Karbala itu. Namanya adalah Ubaidillah. Bagaimana dengan Abdullah? Abdullah dan Ubaidillah ini berasal dari kata yang sama. Abdul itu hamba, penghambaan. Abdullah hamba Allah. Lalu bagaimana dengan Ubaidillah? Ubaidillah itu tasghiran. Tasghir itu mengecilkan, jadi memberikan arti kecil pada nama tersebut. Jadi kalau Abdul itu ditasghir menjadi Ubaid, Abdullah menjadi Ubaidillah atau Ubaidullah atau Ubaidallah, tergantung i'rabnya, amilnya. Begitu juga dengan Abdullah, bisa Abdullah, bisa Abdillah. Dan nama Ubaidillah ini adalah nama dari kakeknya Ba'alawi di seluruh dunia dan Indonesia. Nah, yang jadi masalah adalah apakah Ubaidillah ini ada dulunya? Dulunya tidak ada. Apakah nama Abdullah ini juga ada? Dulunya tidak ada. Kapan dulu itu? Ketika wafatnya Ahmad Al-Abah atau setelahnya 10, 20, 30 tahun, 100 tahun. Itu nama Abdullah tidak ada, nama Ubaidillah tidak ada. Kata siapa? Ya itu dari hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Ghantani. Baik, kita bahas nama Ubaidillah dulu, yang katanya tidak pernah ada di buku-buku sejarah, buku nasab sekitaran wafatnya yang katanya abahnya, yaitu Ahmad Al-Abah. Pertama, kitab Maqatib Talibiyyin karya Abu Al-Faraj Al-Isfahani abad ke-4. Tak ada nama Ubaidillah. Tidak pernah disebutkan nama Ubaidillah sebagai anaknya Imam Ahmad Al-Abah. Kemudian kitab Tahzibul Ansab karya Abu Hasan Al-Ubaidili Al-Husaini abad ke-4 juga tidak ada. Al-Majdil Mahfud karya Abu Hasan Ali Al-Umri abad ke-5 juga tidak ada. Tidak disebutkan oleh mereka ini. Data is unavailable. Tak ada data. Keempat, Al-Majdi Fil Ansab At-Talibiyyin karya Abu Hasan Ali Al-Umri abad ke-5 juga tidak ada. Sampai di sini itu kan kitab sudah banyak. Orangnya juga yang mengarang beda-beda orang. Tahun pengarangannya juga beda-beda tahun. Masa tidak ada satupun yang menemukan fakta, cerita, manuskrip, tulisan, atau paling tidak surah wal istifadah lah, bahwa ada anaknya Ahmad Al-Abah bin Isa itu bernama Ubaidillah. Kalau ada, pasti dari kelima orang ini salah satunya mungkin menemukan. Ini tidak. Jadi ibarat radar itu udah ada 5 radar yang dipasang di situ, tak ada satupun menemukan Ubaidillah. Ya, kalau cuma satu orang. Oke, kita bergerak ke abad ke-6. Ada kitab Nihayatul Ikhtisar karya As-Said An-Naqib Abu Muhammad Syamsuddin bin Muhammad Al-Abqa. Beliau adalah Imam An-Naqib, pencatat dan pengawas nasab keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga tidak ada, alias ora ono. Kemudian kitab Sajaratul Mubarakah karya Imam Fakhrur Razi abad ke-6 juga tidak ada. Kemudian kitab Toroful Ashab fi Ma'rifatil Ansab karya Sultan Raja Al-Ashraf
Umar bin Yusuf bin Rasul. Jadi ini abad ke-7 ini langsung sensus dilakukan oleh penguasa Yaman dari dinasti Rasuli. Jadi semua di scanning, di sensus. Wilayah Mirbab, Hadramaut, Tarim, dan orang-orang Ba'alawi juga sudah banyak. Tetapi dari hasil scanning, pencarian, search, kalau dalam komputer itu Ctrl F, tidak ada ditemukan. Tidak ada satupun dari keturunan Al-Husayni. Dan waktu itu Ba'alawi belum dikenal sebagai keturunan Nabi. Belum Suhroh wal Istifadah. Kemudian kitab At-Tankirah fil Ansab al-Muharraf karya Ibnu Mahna al-Ubaidili al-Husayni abad ke-7. Oke, stop dulu di abad ke-7. Jadi udah ratusan tahun lagi di-scanning lagi oleh penulis lain, oleh ulama lain, oleh buku lain, mencari-cari. Tetap tidak ada informasi itu. Tidak ada data. Gelibnya, wajarnya, rasionalnya, kalau memang sudah ada Suhroh wal Istifadah, pasti ada salah seorang penulis atau ulama yang menemukan berita itu, pasti. Walaupun di daerah terpencil sana, pasti terdengar kabarnya. Ini tidak. Lanjut ke abad 8. Umdatul Talib Kubro karya Jamaluddin bin Ali ibnu Anbah al-Husayni. Tidak ada beliau menemukan. Kemudian Umdat At-Talib Sugro karya Jamaluddin bin Ali ibnu Anbah al-Husayni. Jadi beliau sampai 2 kali mengarang kitab loh. Mungkin edisi revisi. Karena banyak di antara para keluarga yang beliau teliti itu mempunyai generasi lagi, mempunyai keturunan lagi. Nah, hasil update-nya ini beliau masukkan dalam buku edisi 2 ini. Tetap tidak ada nama Ubaidillah. Kemudian ada Al-Asili karya Syarif Syafiuddin Muhammad bin Tajuddin Ibnu Taktaki Al-Husayni abad 8. Tidak ada. Jadi didatangkan lagi ahli scan, didatangkan lagi penulis lain di masa itu, tetap tidak ditemukan itu informasi. Kemudian Syekhatul Akbar fin Nasabi Sa'ada Al-Fatimiyah Al-Akhyar karya Sayyid Muhammad Sirajuddin bin Abdullah Al-Qasim bin Muhammad Huzam Ar-Rifa'i abad 9. Sudah 100 tahun lagi diteliti lagi oleh ulama lain, penulis lain. Tetap tidak muncul, tidak ada Suhroh wal Istifadah, berita-berita ketenaran Ba'alawi, keturunan Nabi itu tidak ada. Ba'alawinya ada, tetapi kabar mereka tersambung itu belum ada. Lewat mana-mananya pun belum ada. Nama Ubaidillah pun belum ada. Kemudian ada Musyajaratul Kasyaf karya Sayyid Jamaluddin Abdullah bin Ali Al-Barakat Al-Jurjani abad 10. Udah 100 tahun lagi ada lagi yang meneliti lagi, ulama lagi meneliti lagi, tetap tidak ada. Jadi orang-orang ini yang meneliti, menulis, sudah setiap kurun itu ada, setiap waktu itu ada berbagai macam penulis, berbagai macam daerah, tetap tidak ditemukan. Lalu enggak ada berarti kan? Kecuali penulisnya cuma satu, kitabnya cuma satu, wajar mungkin dia seorang tidak menemukan karena tidak dekat dengan lokasi. Tetapi ini udah belasan orang dengan berbagai masa, dengan berbagai macam kitab, bahkan ada yang membuat 2 kitab dengan revisi silsilahnya, tetap tidak ada. Berarti itu nama Ubaidillah waktu itu tidak pernah ditemukan. Kemudian berita Ba'alawi itu tersambung kepada Nabi tidak pernah ditemukan. Jadi selama kurun waktu itu Suhroh wal Istifadah itu tidak ada. Ba'alawinya ada, tetapi mereka tidak mengaku-ngaku, tidak mengklaim keturunan Nabi. Berapa lama itu? 550 tahun atau 5 abad. Nah, kemudian
ada satu kitab menyebutkan nama yang mirip-mirip Ubaidillah, yaitu Abdullah. Hanya mirip, yaitu kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk dan Nafat al-Ambariyah fi Ansab Khairil Bariyah, karya Abu al-Fudail al-Kazimi, abad 10. Abad 10 nih, sudah sekian abad kan. Jadi kalau di kitab-kitab sebelumnya disebutkan nama anaknya Ahmad al-Abah bin Isa itu hanya 3, Muhammad, Ali, Husain. Maka di dalam kitab ini ada tambahan Abdullah, abad ke-10. Tetapi penambahan ini tidak mereferensi kemanapun. Ia ada sendiri di situ, kesimpulan dari pengarang kitabnya. Tentu saja dalam dunia keilmuan tulis-menulis ini tidak kuat, karena harus ada referensinya. Sementara referensi awal itu tidak ada. Contoh begini, anaknya Bung Karno itu ada 11. Di buku ini 11, di buku itu 11, di buku yang lain-lain berbicara 11. Tetapi pada tahun 2000 ada orang mengarang kitab anaknya Bung Karno 12 dengan tambahan si Anu. Tetapi dia tidak mempunyai referensi ke buku manapun yang sebelumnya ada. Maka penulis di tahun 2000 ini tidak bertanggung jawab dan menyalahi buku-buku yang sudah ada. Jadi yang lebih kuat itu adalah buku-buku yang dicatat, yang ijtima, yang qaul sahihnya 11. Begitu kira-kira. Dan disebutkannya nama Abdullah ini dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk tahun 732 Hijriah, ini menjadi kabar baik, menjadi pemicu keyakinan Ba'lawi bahwa Abdullah itulah sama dengan Ubaidillah. Itu kesimpulan dari Habib Ali Asy-Syakran yang mengarang kitab Al-Burhatul Musyqa itu. Jadi dugaan saja sebenarnya. Jadi dalam kitabnya Habib Ali itu dikatakan fahimtu, saya memahaminya, atau saya menyimpulkan, itu dugaan beliau. Tetapi kemudian dikembangkan menjadi isbat dan diperjuangkan mati-matian. Jadi Abdullah ini yang kata kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk dan Nafat al-Ambariyah yang disebutkan putranya Ahmad bin Isa, itu kakek kami Ubaidillah. Jadi ada celah. Cuman sayang celah masuknya juga di abad 10. Jadi sudah telat pengambilannya, juga tidak persis namanya. Jadi klaimnya itu di abad 10 Ubaidillah itu, atau abad ke-7 kalau mengacu pada nama Abdullah di kitab As-Suluk. Jadi sudah 500 tahun baru diklaim. Itu pun bukan nama Ubaidillah, tapi Abdullah. Jadi lemah di atas lemah. Rapuh berarti. Dan ternyata Abdullah yang mereka klaim juga bukan Ubaidillah. Kenapa? Karena Abi Al-Jadid atau Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir itu hidupnya itu tahun 600-an Hijriah. Sedangkan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir diberitakan meninggal di Sumal Hadramaut tahun 300-an Hijriah. Jadi sekitar 2,5 abad berbeda. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penemuan nama Abdullah dalam kitab As-Suluk ini kemudian dijadikan dasar pencantolan nama Ubaidillah kepada keluarga Nabi. Kemudian ada orang bertanya, itu kan Abdullah, sementara nama kakeknya Ba'lawi itu Ubaidillah. Ya, enggak apa-apa. Abdullah itu ya Ubaidillah, sama menurut Ba'lawi. Kenapa? Karena Ubaidillah ini adalah nama tazkirah, nama yang dikecilkan. Jadi kalau Abdullah itu hamba Allah, kalau Ubaidillah itu hamba kecil Allah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ketawaduan, katanya begitu. Siapa yang mengatakan ini? Apakah Ubaidillah sendiri ataukah
opini-opini dari keluarga Ba'alawi. Ini adalah opini-opini atau dugaan-dugaan dari keluarga Ba'alawi untuk pembenarannya itu. Padahal dalam literatur Islam atau kebudayaan Islam tidak ditemukan adanya upaya-upaya mentazkir nama sebagai wujud ketawadhu'an. Nama tidak pernah dirubah-rubah untuk menunjukkan tawadhu atau ketakutan akan tidak tawadhu, sehingga mengotak-atik nama, tidak ada tradisi seperti itu. Jadi orang-orang yang super tawadhu pun tetap namanya biasa-biasa saja. Tetapi ketawadhuan itu ada dalam laku lampah ahwal wa af'al. Itu biasanya. Where can I improve my sense of well-being? Nature. Haitsu kana yastahsinu dhalika tawadhu'an wa kunyatuhu Abu Alawi. Alasannya perubahan nama ini dari mukabbar menjadi tasghir. Saya pahamkan dulu, mukabbar itu artinya nama asli yang memang keasliannya besar, kayak Ubad, ini mukabbar. Jadi hamba Allah yang sangat menghamba, penghambanya besar. Nah kalau saya ditazkir jadi Ubed, hamba kecil, kayak Jundun, tentara. Nah kalau singkat aslinya tentara, berarti kan perkasa, gagah. Tapi kalau sudah menjadi Junaid, Junaidun itu tentara kecil maknanya. Nah itu maksudnya perubahan nama mukabbar sama tazkir. Gitu. Nah, di dalam ini, pencangkokan dalam kitab ini, alasannya perubahan nama Abdullah jadi Ubaidillah yang asalnya mukabbar menjadi tasghir itu adalah karena ketawaduan beliau, katanya. Karena saking tawadunya namanya dirubah menjadi tasghir. Yang sehingga Ubaidillah ini menjadi bapaknya Ba'alawi. Gitu kan? Oke, kita cek. Ta'rif, kita jangan cacat nalar gitu kan. Memahami tentang tawadu itu apakah bersandar kepada nama? Saya sampai tadi saya sempat ramai di grup, saya bilang, saya tanya, Syekh Abdul Qadir Jailani ini orang yang sangat tawadu. Bahkan dikatakan sayyid karena ibunda beliau nasabnya nyambung kepada Sayyidatina Fatimah. Bahkan sampai Husain. Nah kalau memang itu diperlukan untuk ketawaduan, adanya perubahan nama dari mukabbar dengan tasghir, harusnya tuh jangan Abdul Qadir, Ubaidul Qadir harusnya. Kan begitu. Karena secara ta'rif, ini kita memahami secara ilmiah, kita sama-sama di pesantren belajar apa itu ta'rifnya takabur, ta'rifnya tawadu, ta'rifnya ujub, itu kan ada. Tidak ada kaitannya ketawaduan ini dengan nisbatul asma, gak ada. Nabi Muhammad mukabbar. Kalau Nabi Muhammad ini kan uswah tertinggi. Kalau mau ditazkir Muhammad, Muhammad, Muhammadun, Muhammadun harusnya. Kan begitu. Tapi gak perlu seperti itu. Karena sandaran nama ini tidak menjadi ta'rif standar pengertian daripada tawadu. Syakur, Abdus Syakur, ada Syakur jadi Sukair, Sukairun. Karena ada empat wazan yang populer dalam Alfiah. Ini mudah-mudahan yang mendengarkan bisa paham nih, karena ini narasi ilmiah. Terus kemudian nama siapa lagi? Nah terus saya gini lagi, kita lihat ada salah satu wali Allah yang namanya Sayyid Junaid al-Baghdad. Nah beliau itu dari mulai lahir namanya tasghir ya, tasghir, tidak ada perubahan. Apakah karena dulunya Jundun namanya kemudian jadikan tasghir jadi Junaidun? Tidak. Karena patokan ta'rif tawadhu bukan kepada nisbatul asma. Berarti kalau secara ilmiah ini gak bisa dipertanggungjawabkan. Yang katanya di dalam kitab ini yang menjadi referensi Ba'alawi, bahwa Abdullah dengan Ubaidillah ini orang yang sama. Abdullah urifa bi Ubaidillah bi tasghir, yang asalnya mukabbar diganti sebagai tasghir. Tujuannya katanya haitsu kana yastahsinu dhalika tawadhu'an. Tujuannya untuk saking tawadhu'nya. Berarti gagal nih, kalau berargumen gak? Gagal. Ini belum kita bahas tentang tawadhu. Karena tawadhu itu bukan dari nama. Oke. Padahal Abdullah dengan Ubaidillah ini adalah orang yang berbeda. Nunggu. Tetapi okelah, itu bentuk pembenaran dari Ba'alawi.
sehingga diakuilah Abdullah itu sebagai Ubaidillah oleh mereka. Dan pengakuan itu sudah terlambat, jadi sudah di abad ke-10 baru dicantolkan. Dan sebelumnya tidak ada surah wal istifadah itu, tidak ada ketenaran itu, bahkan tidak ada data bahwa Bani Alawi itu keturunan Nabi. Jadi sebelum abad ke-10 itu Bani Alawi sudah ada, tapi bukan keturunan Nabi. Belum ada yang menganggapnya. Baru menganggap keturunan Nabi itu setelah abad ke-10, setelah diklaim oleh Habib Ali Asy-Syakrawi. Itu pun dengan menduga-duga nama Abdullah sebagai Ubaidillah. Itulah kira-kira penelitian atau kajian sejarah, kajian nasab oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Untuk lebih jelasnya silakan baca sendiri tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani seputar Ubaidillah ini. Tetapi sayangnya para pembela Ba'alawi mungkin tidak pernah membahas masalah ini, atau tidak pernah tahu masalah ini, atau tidak mau tahu. Melewati begitu saja, cukup dengan husnuzon saja, percaya saja. Walaupun tidak ada data, percaya saja. Ya, super kalau begitu. Setumpuk apapun kitab, ya tidak akan ada artinya apa-apa. Padahal bukti, keterangan, bahkan hasil DNA itu harusnya dinomorsatukan ketimbang zon atau sangkaan kalau mau rasional. Tetapi orang-orang memilih tidak rasional karena demi membela Ba'alawi. Jadi rasio dikesampingkan, bukti dikesampingkan, tetapi husnuzon atau dugaan dikedepankan. Inilah kemunduran dalam pemikiran Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ulasan tentang nama Ubaidillah ini yang sebenarnya sudah banyak diulas. Tetapi karena masih banyak orang yang belum paham sejarahnya, maka kita ulas kembali. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga limpahan hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Kali ini akan dibacakan artikel yang dikutip dari website wiyonggoputi.blogspot.com atau blog sejarah akan terus jadi inspirasi. Artikel yang akan dibacakan ini berjudul Kisah Wali Mastur dan Ciri-ciri Wali Mastur, yang menguraikan tentang Wali Mastur dan beberapa kisah wali Allah. Namun sebelum keuraiannya, jika berkenan silahkan subscribe channel Rio Fulana, like, komen, dan share. Berikut uraiannya.
Kisah wali mastur dan ciri-ciri wali mastur. Banyak wali-wali Allah yang dimasyurkan setelah wafatnya, di antaranya adalah Mbah Priok. Sebelumnya, wali Allah itu tersembunyi, mastur, tetapi karena kehendak Allah jua akhirnya beliau-beliau itu tampak ke permukaan. Banyak tanda kewalian seseorang terbuka secara nyata setelah terlihat jasadnya utuh, tidak hancur, ketika dipindahkan. Sebenarnya banyak wali-wali Allah yang disatarkan tidak masyhur, khususnya di Pulau Jawa ini. Disebutkan dalam hadis, bahwa Umar bin Khattab berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat beberapa manusia yang bukan para nabi dan bukan orang-orang yang mati syahid. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid merasa iri kepada mereka pada hari kiamat karena kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau akan menceritakan kepada kami siapakah mereka? Beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai dengan ruh dari Allah tanpa ada hubungan kekerabatan di antara mereka dan tanpa adanya harta yang saling mereka berikan. Demi Allah, sesungguhnya wajah mereka adalah cahaya dan sesungguhnya mereka berada di atas cahaya, tidak merasa takut ketika orang-orang merasa takut.